di Kota Malang jangan lupa beli bakso. Kayaknya ini materi untuk nanti ya. Jangan langsung putar, ser! Klarifikasi tentang kemarin habis sosialisasi gimana tanggapannya dan lain sebagainya, gitu kan. Kita ketemu sama banyak media, apalagi media-media sekarang itu kadang-kadang ya bisa bilang pintar juga, kadang-kadang ada sesuatu hal yang kok gak sesuai dengan faktanya, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa menguasai ekspresi ya, ekspresi itu ketika teman-teman menyampaikan suatu hal yang menyenangkan, cobalah untuk tertawa, teman-teman. Senyum lah, gitu. Coba kalau senyum gimana, teman-teman? Boleh dibuka sebentar aja. Nanti dipakai lagi. Saya mau minta tolong ditampani pakai tiba ya. Gak bisa, Pak. Karena itu saya ingin juga resep gimana supaya cara kita memperbaiki bahasa. Setiap kali jenengan selesai bikin kalimat satu paragraf dibaca, ini penyakit kita kan nggak mau baca tulisan kita sendiri, dipikir sapi lah, aku kok kan. Baca, kalau perlu dibaca keras, ya. Kalau ada rasa kok gak enak, aku kok mandek mau ya, kok rada istirahat karena koma, kasih koma, kok panggil sih karena dudul ini, dudul koma. Ini jenengan tidak menganiaya pembaca. Itu ada Instagramnya itu yang dia kayaknya kita kurang paham dengan size-nya, dengan size.